Setelah proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye usai, PSSI dan Shin Tae-yong berniat untuk mencari pemain lagi di posisi penyerang tengah. Setelah bergerilya di Eropa, satu nama muncul ke permukaan untuk dinaturalisasi, yakni Ole Romeni. Pemain bernama lengkap Ole Terha Romeni tersebut dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Kabarnya nenek dari ibu merupakan kelahiran Medan, Sumatera Utara. Kini Ole memperkuat FC Utrecht. Pemain yang kini berusia 23 tahun itu merupakan pemain yang baru didatangkan Utrecht musim ini. Sebelumnya Ole tercatat pernah membela timnas Belanda di berbagai level usia dari U15 hingga U20. Memiliki postur 185 cm, Ole diyakini bakal menjadi striker ideal bagi timnas Indonesia. Dia bisa mencetak gol melalui sundulan dengan memanfaatkan umpan-umpan lambung dari winger lincah tim Garuda.